dan dagingnya lembut banget. Kayak kayak hati doi yang lagi sayang-sayangnya. Hari ini aku pengen ngajak kalian makan siang di UIN, makan soto ayam. Bukan soto ayam. Soto daging. Pokoknya yang paling enak deh. Cayanya kurang. Oke, ikutin kita terus makan soto mie, soto mie terenak ya. Dah. Kerudungannya lecek gitu, padahal di setrika di tukang laundry tapi lecek. Ini kayak mukanya dia lecek. Nah, kalau dari UIN 1 kalian tinggal nyebrang aja sampai di UIN yang rumah sakit itu, nanti kalian belok ke kanan. Nah, terus kalian bisa belok ke arah Masjid Fathullah. Di dekat-dekat situ banyak banget, gengs, makanan-makanan yang murah dan enak. Ada lumpia basah, ada bakso, bakso enak kayaknya. Di mana sih? Itu tuh di sotonya. Kita ketoprak aja. Diri. Beli buah dulu ya, gengs, biar kita sehat. Aku mau beli mangga, kayaknya enak. Dan juga aku pengen beli apa lagi? Melon enak kayaknya. Melon apa paya apa pisang semangka semuanya aja. Ayah, aku gosip-gosip dulu ke es batu biar dingin. Potong-potong mangga. Ini apa ini, biar apa? Biar gak hilang. Biar kelihatan duitnya ada. Udah, siap, Pak. Kalau gak apa-apa, saya gak lupa. Ini dia, kita sekarang ke tukang soto. Ya, rame banget dong. Tuh ada yang lagi makan, ada yang lagi makan. Kita makan buah dulu, geng, sebelum datang sotonya. Oke? Okay? Enak, siang-siang dulu makan buah. Aku nggak tahu udah berapa lama dia jualan, tapi aku tahu pas aku semester 1 sampai aku semester 9 dia masih berjualan aja hidupnya. Mungkin karena enak kali ya, dan anak-anak suka, jadi dia tetap mempertahankan jualan sotonya. Tapi di sini nggak dipakein itu aplikasi gitu, sayangnya. Padahal enak dan pasti lebih banyak yang beli. Udah dateng, alhamdulillah. Sotonya udah dateng, tapi minumnya udah. Ah, kenapa? Nggak habis ya. Sayang-sayang pacarin. Ini nasinya. Ini mie, ini sotonya. Sotonya banyak kan yang mana sih? Sama aja. Ini banyak kan ini. Bisa ada belek ya modelnya. Udah enggak ada, anjay. Baru bangun. Ayo. Kita pakai ini. Di kantor masih ada yang pakai apa itu? Jeruk nipis, biar
kamu bagus. Udah pakai nasi terus pakai kerupuk juga, walaupun sebenarnya soto mie itu harusnya pakai emping nggak sih? Iya. Yeah. Dagingnya dan dagingnya lembut banget, kayak hati doi yang lagi sayang-sayangnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.